adalah insomnia. Kemudian ada gangguan selama orang tidur atau kita sebutnya parasomnia. Jadi ada disomnia dan ada parasomnia. Disomnia itu nanti bisa dibagi menjadi ada yang disebut dengan hipersomnia, ada yang disebut dengan insomnia, dan ada yang disebut dengan narkolepsi. Parasomnia nanti ada yang disebut dengan nightmare, ada yang disebut dengan night terror, dan ada yang disebut dengan somnambulism. Kalau hipersomnia, ini dia tidur cukup, tapi siangnya masih ngantuk. Tapi tetap ngantuk. Insomnia ini dia mengalami kesulitan tidur. Kita bagi tiga, ada yang early insomnia, ada yang middle, dan ada yang late insomnia atau terminal insomnia, sama aja. Kalau narkolepsi, ini dia ada rasa pantuk yang tidak tertahankan. Nah, pada narkolepsi ini dia nanti gak bisa tahan, terus dia ketiduran tiba-tiba. Nah, biasanya disertai dengan katapleksi namanya. Katapleksi itu hilang tonus-tonus ototnya. Nah, kalau apa? Karena ngantuknya itu tonus ototnya hilang sendiri. Nah, sekarang early insomnia ini berarti dia nggak bisa memulai tidur. Sulit, kalau mau mulai tidur tuh sulit. Middle insomnia ini berarti dia kebangun di tengah-tengah tidurnya. Misalnya tidur, terus tengah malam kebangun, itu middle. Kalau late, dia kebangunnya terlalu pagi dari yang biasanya. Nah, habis itu nggak bisa tidur lagi. Itu namanya late insomnia. Tata laksananya agak berbeda. Kalau dia early atau dia misalnya early insomnia, biasanya kita tata laksananya dengan pemberian short acting benzodiazepine. Contohnya? Ya, short acting benzodiazepine contohnya. Nah, kalau yang middle dan late, kita pakai yang long acting benzo. Contohnya? Lorazepam. Atau diazepam juga boleh. Tapi alternatifnya nanti bisa pakai amitriptyline. Karena amitriptyline itu dia memang antidepresan, tapi dia punya efek sedatif. Nightmare. Kalau nightmare ini dia itu terbangun dari tidurnya, kemudian dia bisa merecall mimpinya. Dia ingat mimpinya dengan jelas. Kalau nightmare, dia terbangun tapi tidak ingat mimpinya. Nightmare. Sedangkan kalau somnambulisme, sleepwalking. Terapinya apa dok, parasomnia? Apa? Parasomnia. Parasomnia itu biasanya nanti dengan terapi suportif, seperti suportif, konseling, gitu.